Dalam rapat pleno terbuka, pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2018 akhirnya menghasilkan keputusan bahwa pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan Jarot dan Sihat Sitorus mendapatkan nomor urut 2. Pengambilan nomor urut dilakukan oleh para calon wakil gubernur. Ketika kedua nomor tulisan dibentangkan, nomor urut 1 jatuh kepada pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa. Sedangkan nomor urut 2 otomatis menjadi milik pasangan Jarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Sementara itu bakal calon gubernur JR Saragi dan Ance Selian, jika berhasil memenangkan gugatan ke Bawaslu dalam tempo yang diberikan oleh KPU Sumatera Utara, maka akan dipastikan tampil sebagai pasangan dengan nomor urut 3. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.